Dengan mengenakan pakaian preman, tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penggerebekan di rumah bandar narkoba Selasa sore 23 Agustus 2022. Penggerebekan dilakukan di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Petugas mengamankan Edison alias Sugi alias Unan yang merupakan bandar narkoba serta seorang pembeli yaitu Dodi Wijaya. Petugas juga mengamankan paket sabu dengan berat total 9 gram lebih sebagai barang bukti. Tersangka Dodi Wijaya berdalih baru akan membeli sabu-sabu dari Edison. Ini apa namanya narkoba? Itu ditangkap kita lagi pakai atau gimana bang? Enggak, saya lagi itu mampir di rumah tua saya. Ini lagi ngencing, tiba-tiba lagi di kamar mandi, gak bakal nyampe. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Lampung Utara menjelaskan tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa dan sudah lama menjadi incaran petugas. Pada saat kami melakukan penggerebekan, kami mengamankan ada beberapa paket sabu siap edar. Antara lain total brutonya kami timbang 9,27 gram. Mereka ini bandar atau pemakai, Pak? Salah satu ya dari pemerintah atas nama Sugi memang sudah menjadi target kami karena informasi yang diberikan oleh masyarakat sudah terlalu angger atau terlalu bebas menjual. Bisa dikatakan yang bersangkutan memang bandar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.